Capresnya jelas Mas Anies, bacawapresnya akan diputuskan dalam majelis syuro terdekat. Kalau nggak salah sih hari Jumat nanti. PKS terbuka dan bahagia dengan pilihan Mas Anies, tetapi memang standar dan prosedur di PKS kita harus musyawarah majelis syuro untuk menetapkan capres dan cawapres. Kehadiran Mas Anies atau Caimin besok, Gus Mohaimin, kami terima dengan tangan terbuka. Tinggal nanti tetap keputusannya kita bahas di musyawarah majelis syuro. Oke, jadi memang sudah dijadwalkan besok begitu ya Pak Mardhani, pertemuan PKB dan juga PKS? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.